Lebaran Idul Fitri tahun 2019, aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau dikenal Pali akan menikmati libur selama 10 hari, yakni cuti bersama sejak 30 Mei hingga 9 Juni 2019, ASN masuk kerja kembali pada Senin 10 Juni 2019. Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Syahron Nazil berharap kepada seluruh ASN di Kabupaten Pali agar tidak menambah lagi liburnya sebab libur yang telah diberikan sudah sangat panjang. Sementara itu untuk fasilitas negara seperti kendaraan dinas atau mobdin, para ASN di Kabupaten Pali dihimbau agar tidak menggunakan kendaraan di luar jam dinas. Libur PNS, liburnya mulai tanggal 30 sampai tanggal 9, tanggal 10 masuk lagi. Tapi masih belum ada kejelasan mulai tanggal 31. 31 itu kan hari terjepit, apakah itu nanti dianggap sebagai libur bersama atau cuti bersama atau bukan, belum ada penjelasan. Jadi kalau misalnya belum ada kejelasan, maka 31 masih masuk kita, 31 Mei. Merah perkan sudah kami beritahukan tidak boleh pegawai menggunakan mobil plat merah. Ya, pokoknya kalau di luar kedinasan lah. Sanksinya akan kami, belum kita tetapkan sanksinya, kita lihat, kita nilai dulu seperti apa sebenarnya, apa namanya, kesalahannya. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.